Hai guys, hari ni aku nak tunjuk korang yang aku baru je dapat phone baru. So this one aku nak unbox Huawei Nova 5T. Aku dapat daripada Digi. So ni macam rewards lah. Kalau korang habis kontrak phone lama dengan Digi, Digi akan bagi korang phone baru dan akan lanjutan kontrak. Phone baru tu pula latest punya phone lah. So this one aku nak unbox. Shout out to Digi sebab bagi customer diorang phone baru yang latest spec, and Huawei Nova 5T ni paling power among medium range phone yang Huawei ada lah. So this one korang boleh tengok. Aku dapat phone ni warna purple. So and then kita tengok lagi apa ada dalam ni. Ada macam biasa SIM, SIM opener tu untuk buka SIM card. And then ada casing, actually dapat casing. And then ada charger, lepas tu ada earphone. Ada warranty card lagi normal. So aku dah guna phone ni, and then setakat sekarang dia punya performance mantap lah. Not bad. Performance Huawei Nova 5T ni not bad. Dengan dia ada 3 kamera. Tadi aku tunjuk kat belakang ada 3. So dia ada 4 kamera. Aku puas hati lah. Dengan prosesornya pun laju. Sama laju macam P30 ya. Belumnya prosesor Kirin chipset Kirin 980. So aku tahu aku dah lama gila tak update kat korang aku punya YouTube channel. So this time let's play 2 versus 2 battle untuk penuhkan chest. And then kita tengok aku partner dengan siapa. Harap-harap partner aku okey. So Sitting Dang, Sitting Dang, what a name. Macam biasa aku punya ni, aku akan letak rumah tu. So sebab dia letak troop yang spread eh, jadi aku terpaksa letak dragon ni. Sebab dragon dia punya yang ni spread. So aku letak reach supaya better performance. Dua-dua tempat ni nampaknya mantap belah. Kanan ni. Oh no. Dan dia letak lagi sekali. Both of us tak ada troop langsung nak beat. Alright guys, dia air troop sekarang. Air troop. Tapi tak apa, akan mati sekejap. And then sekarang ni kita orang just have to maintain advantage yang kita orang ada, which is dah musnahkan satu tower dia. So as for now, korang tahu yang kita sekarang dalam PKPP, iaitu Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan. We are at the recovery stage guys. Kita belum menang lagi dengan corona ni, but we are almost there. Sekarang ni aku perlu musnahkan troop dia
dan aku perlu ensure that advantage yang aku ada dengan si pindang ni mungkin. Sekarang ni satu tower dah musnah. So perlu pastikan kita orang dapat. Oh no. Sekarang ni apa yang penting adalah kita musnahkan apa je yang ada sekarang, iaitu which is left tower ni. ESP. So after 1 minit lagi dia akan kali 3. Okay, dia start main kotor dah ni. Okay, dan ni lah kita orang nak bedal. Yeah. Nice lah si tindang. So aku boleh bagi tahu yang nanti untuk war akan ada new update, very interesting update. 9448 orang anggota tentera dan clan war ni. Sini korang boleh tengok. Oh ni pula. Akan ada banyak update yang best lah untuk clan war. So korang boleh check out I think by now end of this month kot. So tu je untuk Let's Clash with the Flash. Bye guys.